Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pencinta sepak bola yang baik hati? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungannya. Dina fans karena timnas Indonesia, Alexander Paul King tinggalkan timnas Thailand. Namun sebelum kita lanjut, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Alexander Paul King mendapat hinaan setelah membawa timnas Thailand juara Piala AFF 2020. Ironisnya, hinaan itu diberikan fans Thailand sendiri, bukan dari supporter negara lain. Apakah hinaan ini membuat pelatih berpaspor Brasil tersebut memilih meninggalkan Thailand? Juru taktik 45 tahun ini membuat Thailand tampil impresif di Piala AFF 2020. Dari 8 pertandingan yang dijalani, skuad Gajah Perang mendapat 6 kali menang dan 2 imbang. Hebatnya dalam pertandingan itu, Thailand hanya kemasukan 3 gol. Dari 3 gol yang bersarang, 2 diantaranya diciptakan timnas Indonesia di leg 2 final Piala AFF 2020. Yang mana skor sama kuat 2-2. Meski Thailand menang agregat 6-2, fans mereka tidak puas. Sejumlah supporter mengkritik permainan keras Thailand. Dalam laga leg 2 final Piala AFF 2020, ada 4 pemain Thailand yang terkena kartu kuning. Fans meyakini jika ada video asisten refer atau VAR saat itu, sejumlah pemain Thailand dipastikan bakal terkena kartu merah. 2 kali kebobolan oleh skuad muda Indonesia. Saya hanya beri nilai 10 dari 100 kepada Manu. Karena saya belum melihat gaya bermain yang jelas, mengubah taktik setiap laga hanya untuk hasil jangka pendek, kata salah seorang pendukung Thailand mengutip dari media Vietnam, Bongda24H. Setiap kartu kuning bukan untuk kebaikan tim, tetapi karena niat mereka untuk menyakiti pemain lawan. Kebiasaan yang hilang beberapa waktu silam itu muncul kembali, kata pendukung Thailand yang lain. Jika pertandingan Asia Tenggara memiliki VAR, maka kami akan kehilangan pemain, lanjut supporter tersebut. Sebelumnya, kritikan juga menerpa pelatih Singapura, Tatsuma Yoshida, setelah timnya dikalahkan Thailand 2-0. Di fase grup saat itu, Cimun Han yang dilontarkan fans membuat Tatsuma Yoshida menangis di konferensi pers pasca calaga. Pada akhirnya, setelah Singapura tersingkir di semifinal Piala AFF 2020, Tatsuma Yoshida memilih mengundurkan diri. Ia kemudian menangani klub kasta kedua Liga Jepang, Petrofet Kofu. Karena itu langkah serupa bukan tak mungkin diambil Alexander Paul King. Terlebih kontrak Alexander Paul King bersama Thailand telah berakhir. Kelar leg 2 final Piala AFF 2020. Menurut laporan Siam Sport, Thailand menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun kepada Alexander Paul King. Namun pelatih 45 tahun itu bisa saja menolak tawaran tersebut karena dicap buruk oleh supporter skuad Gajah Perang.